Bekas ratu cantik Miss World Dr. So Win Chee menjadi bualan apabila buat pertama kalinya. Beliau melangkah kaki ke dalam masjid apabila dijemput menjadi panel ceramah pada satu program yang diadakan di Masjid Al-Murshid Gurung, Pauh Perlis baru-baru ini. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menurut laporan berita harian, Win Chee mengakui hatinya tenang bila berkumpul dengan ramai hadirin berbeza agama dalam majlis ceramah berhubung topik keharmonian itu. Saya sebenarnya sangat tersentuh apabila dijemput menjadi panel ceramah itu. Banyak topik yang dikupas mengenai keharmonian negara dan lebih 100 orang hadir dari pelbagai latar belakang agama. Saya bersyukur dapat menghadiri majlis seperti ini, jelas Win Chee. Win Chee menjadi panel bersama-sama dengan penceramah berbangsa India ke dalam masjid. Win Chee yang tampil sederhana berbaju kurung hijau juga dilihat nampak sangat sopan dan cukup menghormati adab ke dalam masjid. Sesi selama lebih 3 jam itu sekaligus menepis pandangan saya terhadap larangan masuk masjid. Ini kerana saya telah berpuluh tahun menyimpan impian untuk menjejakkan kaki ke dalam masjid, katanya. Bekas Miss World Malaysia 2008 itu turut bersyukur dapat menimba banyak ilmu berkenaan Islam di program itu. Saya gembira apabila ustaz yang terbabit berfikiran terbuka dan moden. Mereka memberi kami jawapan yang tepat untuk pelbagai persoalan kami ingin tahu, katanya. Sekadar info, Dr. Su Win Chee yang juga kini pensyarah muzik dan perniagaan di Universiti Teknologi Mara dan juga selebriti pertama menyandang gelaran Prof. Madya ini telah pun 11 tahun mengamalkan amalan puasa di bulan Ramadan.